nanti bilang tentang Hello, test testing dengar suara. Dengar tak dah? Dengar suara aku. Bel, kau keras ke? Bel, dengar suara aku. Video okey? Dengar suara aku. Okey. Tadi tak okey sikit. Oh, aku tak okey. Hey, Syah Aizat. Orang jauh. Kenal. Okey. So, kita dah 9:39. So, tak nak buang masa. Okey, selamat datang kepada semua audiens kita malam ni. So, assalamualaikum dan pagi semua. So, malam ni kita ada topik sentiasa pagi. So, malam ni kita ada topik cerita di sebalik gunung. So, sebelum kita start, saya nak perkenalkan dulu. Saya Daniel Nordin atau dengan panggilan Don. Saya adalah inilah founder untuk Sembang Santai Don. Dan saya juga adalah full-time Great Eastern Takaful Advisor dan founder di Manisan. So, invited guest untuk Sembang Santai Don pada Jumaat. Hai, Biki. So, setiap Jumaat saya akan buat live, IG live dengan invited guest dengan tajuk berbeza. So, malam ni saya bawakan anda Mel, Cik Mel dengan tajuk cerita di sebalik gunung. Boleh Mel intro lah. Aku bagi kau intro. Hai, Chan. Siapa Mel? Intro. Dengar tak? Mel? Intro. Hai, hai semua. Okay, nama saya Aniz Amelina binti Abdullah. Ataupun bagi saya Mel je, Mel. Testing. Video aku keras ke? Aku keras ke tadi? Asal layan aku ke layan kau? Aku kot. Kau dah habis intro ke? Dah. Okay, sekali lagi. Sekali lagi lah.
Sorry. Okay. Hai Zira. Nama saya Anissa Amelina binti Abdullah. Boleh panggil saya Mel atau Lin. Tapi ramai panggil Mel lah sekarang. Dulu Berlin. Sekarang kalau panggil saya Mel. Sebab apa je lah, tak kisah pun. Saya kenal nama saya. So, seperti yang sedia maklum, saya one of the two Ohana. And basically saya bukan full time. Saya hanya part time. And baru je join Ohana crew. Itu pun sebab saya join kontes diorang. Saya menang kontes diorang. So saya di offer untuk jadi crew diorang. Saya je lah. Kontes apa? Kontes foto kontes. Oh, foto. Gambar. Lepas tu buat caption menarik. And then buat video sikit. Patutlah banyak gambar gunung sekarang. Alah, lag lagi lah. Aku eh? Okay, dengar. Okay. Okey je. Aku okey. Dengar tak? Dengar. Video sekat-sekat lah. Aku sekat. Video macam lag sikit. Tadi suara ada. Okay. Suara ada. Oh, aku punya kot. Kalau suara ada, video lag. Dengar tak, tapi dia tak apa. Janji dengar. Jadi dengar. Okay. Okay. Kita dah intro dengan kita guys. So, boleh tak cerita apa tu maksud gunung ah? Sebab apa beza gunung dengan bukit lah? Ada beza tak? Saya dia tak ada beza sangat pun. Dia just ketinggian lah beza dia. Kalau secara general lah, bukit ni lagi senang daripada gunung. Tapi tak juga, tapi ada juga bukit yang dia punya track lagi susah pada gunung. Contohnya Bukit Tabu. Mostly lah orang cakap Tabu tu susah walaupun dia hanya bukit. Tapi bezanya ada dekat ketinggian je lah. Dia punya difficulty lah. Dia tak easy lah. Kalau macam orang kalau nak hike, dia lah hike bukit dulu. Macam tu. Oh. Macam tu eh. Okay. So, macam dalam poster lah. Kita tahu Mel ni G7 finisher. Ataupun Grab G7 lah. Grab G7 lah. So, share lah sikit pengalaman dengan gunung ni kan. Pengalaman ngeri ke? Pengalaman apa, jodoh ke? Seram-seram ke? Cik. Pengalaman gunung. Okay, misalnya saya cerita macam mana saya boleh involve dengan gunung. First, saya kena masa saya degree dulu. Masa kita degree lah. Kita tak? Time ARC, join ARC. ARC time tu maksud dia Adventure Regression Club. So, saya join ARC tu. And then, bila join tu, jumpa kawan-kawan. Jumpa kawan-kawan yang kaki outdoor lah. So, saya ingat ni kawan kita seorang nama Am yang perempuan tu, Nur Amin Afan kan. Dia lah suka hiking. Lepas tu dia ajak, Mel jom lah aku hiking kan. Dia kata, macam mana nak hiking kan? Tak pernah hiking. Then, tak tahu lah macam mana saya kenal-kenal. Then kenal lah dengan budak YRC, Ayu, Echan, Don ni. Lepas tu, tak ingat lah. Ingat je. Azim macam, eh, Azim. Macam apa? Apek semua tu lah. So, daripada situ Ayu dah cakap, Wee, jom pergi ni gunung kat Genting Highland. Lepas tu cakap, okey lah, jom lah. Lepas tu kita orang pergi, first gunung saya adalah GBB, Gunung Bunga Buah. Oh, sama. Bunga Buah. Okay. Tapi tak sepatutnya naik gunung tu sebenarnya. Sebab tu first hiking kot. Bukan. First hiking Bukit Gasing. Bukit Gasing tu time dekat PJ dulu. Dia dah siap pass. Tapi yang tu pun saya meredah je. Saya kata, kalau saya nama Maya. Saya kata, Maya, jom kita pergi try pergi Bukit Gasing ni. Padahal tak pernah pergi pun. So, kita orang search. Petang tu juga kita orang search. And then ambil taxi pergi. Yang tu jalan dua orang je. Tapi sebenarnya tak patut ambil dua orang. Sebab dalam hutan kan. Dah lah perempuan.
Lepas tu, lepas kita orang pergi Cik Gasin tu kan ada, dia ada satu jambatan tau, jambatan gantung. Dan CFS. Lepas tu, tak ingat lah. Tapi scary juga lah momen tu. And then saya ingat waktu balik, orang tadi suruh cakap, datang orang je dik. Dia cakap, bahaya sebenarnya kawasan ni dik. Sebab ramai, ramai terjenayah lah cakap macam tu. Setelah pada tu, memang tak meredah je lah. Okay, balik pada Gunung JB. So, itu adalah pengalaman first kita orang pergi Gunung Bunga Buah kan, macam dengan sekali. Dan tak tahu pula. Tak tahu pula JB tu banyak pacat. So, geli betul lah pacat ni kan. Tapi ingat waktu tu, kita ada satu pengalaman seram kan. Di mana bila kita hiking tu, bila kita hiking, maghrib tu, seorang ni yang ajak kita orang, yang Acap. kat kita orang acak. Dia kata, dia tak cakap first-first tu. Dia jalan je. Lepas tu dia kata, tak apalah, berhenti kejap lah. Berhenti. Lepas tu dia jalan lagi. Dia berhenti lagi. Lepas tu dia cakap, Itulah cakap untuk apa? Dia sama. cakap, kita lupa sama. Semua dah macam, kau serius lah acak. Aku tentu tak percaya. So, dia ni main-main ke apa kan? Dalam hutan dia main-main ni. Aku dah macam, tak kau lah eh. Hai Chan. Chan pun salah satu geng first guru saya. Aku nak cakap saya ke aku eh? Aku Aku ke? je lah. Pantai. Aku je. Lepas tu. Sampai atas tu. Okay lah, okay lagi. Aku nak cerita sampai atas tak apa-apa lah. Tapi yang nak ceritanya. Apa ni? Pengalaman first gunung tu, itulah satu pengalaman yang macam unexpected, which is apa, pengalaman seram seram tu yang kita ulang ulang track tu. Tak sangka akan jadi macam tu kan, tapi alhamdulillah semua selamat. Nak cerita pasal G7 ke? Cerita. So, G7 ni dia ada apa, tahan, gayung, ulu sepat. Yang belah. Tahan, gayung, ulu sepat, yang belah, yang yap. Cama, kolbu. Cama, yes. Cama, kolbu. So, so, apa ni G7? G7 ni rata-rata pendaki akan tahulah. Rata-rata hikers akan tahu dia sebut G7. And mostly diorang akan kejar lah G7 ni. Kejar tu maksudnya diorang macam nak Great. Nak naik G7, nak naik G7 tu. Okay, G7 ni sebenarnya adalah 7 puncak tertinggi di semenanjung Malaysia yang berketinggian 7,000 kaki ke atas. Maksudnya 1,000 kaki kan bersamaan 300 meter. So kali dengan 7, 2,100 meter ke atas. Itulah adalah G7. So, antara banyak, antara 7 gunung tu lah, mana yang view cantik lah, view. View, okay. View paling cantik adalah Tahan. Tahan Tahan. Macam ni. Kita akan nampak 360 view. Bila sampai, bila sampai, saya lagi. Aku ingat aku. Aku ingat bila sampai dekat Kembotak. Kembotak. Memang view 360. InsyaAllah lah kalau cuaca cantik, memang akan nampak 360 view. And aku tak sangka tentu aku akan dapat view tu macam tu. Walaupun macam, walaupun macam hujan, hari sebelumnya hujan, biasa kalau hari hujan dia tak dapat sangat view. Tapi rezeki kita orang masa nak puncak tu ke Bukit Botak, 360 view. Tapi sayangnya kita orang tak dapat view dekat puncak Tahan. Dekat Tahan tu cantik juga. And Yung Belah pun cantik. Yung Belah, dia punya Mozi Forest. Kalau korang tahu Mozi Forest kan, Mozi Forest ni macam macam ala-ala cerita fantasi tu yang hijau-hijau, semua berlumut tu kan. Itu semua orang, itu orang selalu nak bergambar juga lah dengan tempat macam tu. Betul. Sekejap, ada satu lagi. G7 lah ni yang, ini G7. Camah. Macam tak ada. Korbu dengan gayung. Korbu dan gayung. Korbu, biasa orang akan buat korbu dan gayung. Sebab dia satu 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 ni je. Dia akan buat satu korbu dengan gayung lah.
Yang cantiknya view on the way to Korga. Akan nampak Banjaran. Nanti kalau kau nak tengok gambar bolehlah tengok di IG saya. Gitu. Banyak sangat gambar tu. Apalah. Apa lagi ya? G7, G7 pun yep. Tapi track kalau tanya mana track yang paling win so far yang saya pergilah ni, saya cerita ni based on pengalaman sendiri, semua sebenarnya sendiri. Kalau orang cakap Mel, G7 mana yang paling best kalau kau rasa? Kalau ikut pengalaman saya, yang paling best boleh tahan dengan Camar All Spike. Spike. Kenapa? Okay. Kenapa? Satu, boleh tahan sebab saya pergi dengan geng-geng saya. Cheese Echai, Awis, lepas tu ada seorang budak panggil Ayik. Semua geng-geng masuk air kan. So best lah bila kita hiking dengan orang yang kita suka. Dan satu lagi, view memang terbaik. Korang nak boleh tahan, pergilah sekarang. WhatsApp saya sekarang. Saya faham. Kalau satu lagi, Camar Ulu Sepat kan. Camar Ulu Sepat, cuba kau teka. Cuba kau teka berapa hari. Tujuh kan? Itu yang tujuh kan? Camar Ya. Ulu Sepat. Teka lah, teka. Tu Aizat. Aizat dia hiking. Dia mesti tahu. Dan mana pun hiking. Ha, korang teka lah berapa. Berapa hari Camar Ulu Sepat biasa orang buat. Tak perlu macam apa. Camar Ulu Sepat tu buat 6 hari. 6 hari 5 malam. Sampai tujuh eh? Ada kalau macam ada macam masalah mungkin boleh drag ke 7 hari. Tahu-tahu Aizan 4 hari. Betul. Entry. Cik Aizat pun padu sangat 4 hari. Padu boleh lah 4 hari. Okay. So, okay, so, kita pasal Camar Ulu Sepat kan. Camar Ulu Sepat ni yang biasa sebab mungkin sebab saya pergi hari tu, view dia tak hujan langsung. View dia, sorry. Cuaca dia tak hujan langsung. So best lah. Dia tak sakitnya kabus lah. Dia sakitnya bila cuaca hujan lah. Biasa orang akan PY sebab tu. So, terms yelah. Hiking. Koyak PY maksudnya macam yelah, para penat, penat yang sangat-sangat. Saya tak tahulah. So, sama tempat ni, dia sangat dia hardcore sebab dia panjang sikit tapi sebenarnya santai je kalau cuaca cantik. So siapa-siapa boleh try. Nampak nampak view tak rasa lah penat. View tak dapat Camar Sepat. Dia tak ada view sangat. Tak ada view. Camar Sepat tak ada view. Okay, so kita dah cerita kan G7 kan. Ya, G7 ni bukan benda senang kan. Sebab ya macam orang biasa bukit pun boleh tentu kan. Semua hiking ni semua orang mampu ke hiking? Ataupun mungkin ada orang hiking boleh dia boleh bukit je. Gunung tak boleh tapi bukit boleh. Tak tahulah mungkin yalah lain orang lain mungkin ada asma ke atau sakit belakang ke. Kau rasa okay, semua orang mampu. Okay, bila cakap, bila kita cakap pasal mampu ni, mampu. Sebelum kita cakap pasal mampu, kita selalu pasal passion. Passion. Contohlah, contoh. Saya bagi contoh analogi saya pula. Apalah, saya bagi contoh analogi. Contoh korang. Korang minat someone ni. Mesti korang akan berusaha untuk mendapatkan ni kan. Mesti korang macam ambil hati kalau birthday dia bagi hadiah. Kalau macam tak jumpa kau nak jumpa juga. Macam kita make an effort lah. Sama je dengan hiking. Kalau macam cakap pasal mampu, actually kalau dah minat tu automatik akan mampu. Mostly orang macam tu lah. Yang saya jumpa kawan-kawan, klien. Sebab setiap kali hiking ya, rindu lah. Jom hiking esok pula. Itulah. So, cakap pasal mampu ni sebenarnya semua orang boleh. Yang penting training. Kalau macam beginner boleh start dengan bukit dulu slow-slow. Lepas tu up sikit level. Naik gunung ni, gunung tu. Macam tu. So, semua orang boleh. Jangan risau. Saya tak tahu kalau abang drone tak sendiri saya. Ketik lah. So, Aizat. Macam-macam korang ni. Sebab Aizat kalau nak kata
Yang Hai kata Julia. fizikal. Klien saya ni Julia ni. Hai. Nanti kita jawab Okay dah, soalan lain. teruskan. Kalau kita Macam nak aku kata lupa. Okay. kalau kita nak kata tentang fizikal, tak sure lah kalau korang kenal lah siswa laba-laba. Apa ni? Adam eh. Atau nama lain Adam kot. Yang apa OKU UIA tu. Dia sendiri boleh hiking apa? Walaupun dia punya apa fizikal dia tak sempurna macam kita. So sebenarnya ya sama juga lah pasal macam Mel cakap lah. Dia kena ada minat lah. Macam kita suka seorang tu, kita kena go for it lah. Sekarang siapa keras? Mel ke aku? Ah, sudah. Hilang pula guys. Tajuk pasal gunung Haris. Hai. Siapa yang lain? Lain kau ke? Kan lain aku. Tahu. Kau sel lain Sekejap. kau kot. Hai. Tu Ezri, Ezri kata kau. Hai, dah aku eh. Tak apa, Sekejap kita aku. kita proceed je. Okay. Okay. So tadi kita cerita pasal macam fizikal ke asma ke boleh naik hiking ke tak kan. So daripada segi kewangan lah, hiking ni sebenarnya aktiviti yang mahal ke murah? Sebab yelah ada orang macam dia hiking pakai kasut hiking kan. Ada orang dia macam Aizat tu mungkin pakai kasut getah ke. Pakai Crocs ke. So hiking ni aktiviti yang mahal ke? Tak mahal. Benda pun subjektif tapi rata-rata akan cakap mahal sebab Tak satu mahal. equipment, satu equipment dia untuk nak beli bag kan, bag dah beratus kali ori lah. Kalau macam dia punya pole, stick pole and then kasut, seluar dia pun. Tapi dia basically on equipment and also the trip itself. Macam contoh kalau kita join under trip orang kan, so kita akan lah macam kena bayar untuk permit. Biasa contohnya CL, Cemerun Berembulan, biasa yang buat dalam sekarang 160-180. Dia mahal dekat situ lah. Kenapa? Sebabnya untuk kita cakap tadi, kita permit semua and then integration semua. Tapi dia Ratio. tak ada macam ratio, ratio semua. And, tapi dia tak ada saya cakap mahal gila-gila. Dia biasa dia dekat, dia macam moderate lah. Sedang-sedang. Betul Azri, dia macam sedang. Tapi So, dia dia depends macam on orang. yalah depends lah macam macam orang yang G7 ni mungkin benda tu investment lah kan, dia akan pakai selalu. Kalau macam orang yang noob macam aku mungkin tak ada lah mahal-mahal kan. Eh, tapi kalau equipment tu sebenarnya korang boleh je dapat murah. Tips dia beli bundle je. Macam tadi ni pun di luar apa windbreaker kan. Dia tu mahal kan. Beli bundle je. Boleh dapat dekat core outdoor shop ataupun Wagi, Wagi Collection. Itu saya boleh beli kat Wagi. situ. Wagi Collection. Research dekat area Promotion taman code. Promotion code letak mail. Betul tak mail. Letak lagi dia orang tak. Oh, lagi satu. Boleh dapat dekat dekat Decathlon, Sport Direct, biasa orang belilah. Macam nak nak beli nak beli barang-barang hiking, biasa orang akan beli dekat Decathlon. Betul. Besar, gudang besar. Betul? Okay. Kalau macam sandal, sandal ke, sandal hiking. Ada orang pakai sandal kan, sandal hiking, ada orang pakai kasut. So semua tu boleh dapat dekat Sport Direct, Decathlon. Satu lagi Ali Ihsan, Ali Ihsan. Oh, Alisa ada ke? Ada. Tapi Ali Ihsan tu dia tak semua, tengok brand. Tak equipment kan? Alisa tak banyak choice. So, so kita dah cerita tentang barang kan, equipment. So selain barang kan, equipment ni,
Apa safety tips untuk hiking? Betul, Azri. Apa safety tips untuk kita hiking? Selain equipment, mungkin mungkin macam kita perlukan tour guide ke? Kita hiking ni perlu guide ke tak? Oh, dekat. Kalau kita cakap pasal hiking sekarang, dia dah keluarkan statement yang kalau nak pergi hiking gunung mana-mana, memang sekarang wajib kena ada tour guide. Kalau tak, kena denda lah. Tapi kalau setakat bukit, bukit yang rendah tu, okey lagi. Boleh pergi sendiri. Oh, Tapi lah. kalau untuk yang macam tak biasa, better to have tour guide lah. Apa-apa jadikan in case. Tour guide pun bagus juga sebenarnya. Dia sebagai guide kita, guide lembutan dia. Lagi satu, diorang lebih arif lah pasal-pasal hutan ni kan. Yang, Dorang ada lesen kan? contoh macam kita hiking hutan-hutan tebal macam ni pun kan, contoh Gunung Tahan. Gunung Tahan sendiri pun hutan, apa pun hutan kan. So mesti ada binatang apa semua, and then benda yang unexpected ataupun orang panggil apa, kepala air. Bila hujan lebat sangat, biasanya kawasan-kawasan air akan berlaku kepala air. Kepala air ni bila hujan, macam mana nak cakap Don? Deras. Derah. Alamak. Dia keras lagi. Mel? Testing, Mel? Ya, yeah, Mel. Lain kau, Mel. Mel, dia live dekat atas gunung ya, geng. Mel biasa live. So, hari ni dia live kat rumah. So, lain dia tak tak power sikit. Air deras. Ya, yeah, betul. Eh, tunggu Mel. Kita ada Ayu. Lama. Sekejap eh, tunggu Mel. Hello, Juju. Dia kan beli phone baru, Mel. Line. Dia beli line. Tahu. Sabar je lah. Dia nak Bila kena naik hujan. gunung. Naik gunung cari Naik line. ke main gitu. Sorry guys. Kena naik gunung cari line. Rasa phone kot. Sebab phone ni bermasalah sikit. Oh, okay. Tengok, tak dengar suara Donna. Tak dengar. Testing. Sebab line kau. Nampak tak? Dengar suara aku. Nampak. Okay, dengar. Dan kemel keras. Sekat-sekat lah Okay. bandar. So, okay, tak apa. So, tadi, so sekarang gunung dah kena wajib, dah ada statement kata wajib kena ada tour guide kan. So, korang kena take note lah benda tu. Dia bukan semua benda kita boleh main redah. Sekali redah kan masuk gaung. Masuk gaung. Jangan, jangan. Jadi kalau ada kes nanti korang nanti kat pasal-pasal tempat tu kena tutup. So korang Ha, carilah tour macam guide. macam Bukit Tabu kan. Bukit Kabu sekarang memang tak buka langsung. Memang tutup lama dah. Tapi ada orang yang tak tahu, dia still pergi. So sebab Betul. sebab Bukit Tabu tu dah banyak kes
kematian, semua jatuh semua. Sebab tu dia dah tutup. Tapi ada orang juga berkeras nak pergi. Pergi. So janganlah guys. Kan Okay. jadilah orang yang ada pengalaman. Okay. Okay, so next Dia dah start. air deras tadi. Jadi kepala-kepala Betul-betul. air tadi. So betul ke orang kata view gunung ni cantik? Bagi Siapa kau, kata? orang kata netizen. Ya, mungkin ada orang mungkin nak tengok view kan, suatu mata view. Ada orang maybe nak kepuasan kan, dia nak apa, nak grad G7. So sebetul ke view gunung ni sebenarnya cantik? Ya Allah, cakap pasal view ni. Subhanallah, memang kalau ada, memang ada view, memang gunung tu ada view, memang cantik sangat-sangat-sangat. Sampai satu tahap tu kita mampu duduk eh, duduk tengok. Kita macam, ya Allah cantiknya. Ada juga benda macam ni eh, tu. Contohnya saya masa sendiri, saya pergi Yong Belah. Gunung Liang. Masa naik tu, masa-masa dah tu dia ada macam distrik saya fantasi macam hijau-hijau. So first time saya tengok benda tu. So saya macam eh serius lah ada benda ni kat Malaysia. Jadi macam dia akun je eh, benda ni ada kat Malaysia, serius lah, serius lah tu. Dia benda first time ni memang kita akan rasa excited. Excited. Tapi saya cakap rata-rata yang naik gunung ni memang akan teruja lah. Lagi-lagi yang first time. Dia paling cantik yang Kak pernah pergi. Dia paling cantik. Dekat. Ya Allah, semua view tu memang cantik. Semua cantik. Termasuk lawak. Ya. Yeah. Okay. Ada satu ni saya share. Saya share satu yang memang saya tak jangka lah kena dapat view ni. Is dekat Korbu. Itu dekat puncak Anak Camah. Tapi dekat Gunung Korbu lah. Dia dia macam ni, dia ditanya mak. Tentu pukul pagi kalau sunset. So kita orang orang cakap kalau nak masuk waktu maghrib ni better kita stop dulu lah kan, sebab peralihan waktu tak bagus lah gerak. So kita orang solat lah kat situ. Duduk situ. Tiba-tiba kita orang pandang dekat langit, pandang langit kat kanan kan, macam tengah borak-borak kan. Kita kan, cubi tengok tu. Dia macam kalau, dia macam sunshine. Sukalah untuk digambarkan. Sebab tapi saya ada post gambar tu dekat IG saya. Boleh tengok nanti. Dia sunset, bukan sunrise sendiri. Sunset. Dia seolah-olah dalam cerita Teletubbies. Teletubbies kan ni? Yang macam sunshine kan? Kan dia macam keluar-keluar macam tu kan? Macam tu lah. Matahari exactly. Naik. Dia macam tu. Dia biru. Bukan bukan sunrise, sunset. Tapi dia macam tu. Macam sunrise. Hai Padin. Dia biru-biru gelap belakang. Lepas tu shine jalur macam tu. Korang pun belayang tak? Dia macam jangan. Korang tengok dekat IG saya. Sangat cantik. Subhanallah. Tak boleh nak cakap apa. Kau pakai laptop eh? Tak. Saya tak bukan. Cik try. Kau boleh tunjuk. Nak tunjuk juga sebab saya nak korang rasa juga benda tu. Sangat best. Kita lah dia tu and saya ingat time tu saya yang ambil gambar, saya je yang ambil gambar benda tu. Sandri. Saya share dekat group. Sandri. Yes, Sandri. Betul. Excited kan aku Don. Izri. Sekejap, eh. Alah tak adalah, tak apalah. Apa, nanti kan dekat IG mail. Okay. Ingat nak tunjuk emosi ni tapi tak ada, tak apalah. Okay. Biar dia orang follow kau. Okay. Sekejap, apa tadi? View cantik kan? So, macam betul lah macam tuan cakap, ada yang nak tengok view, hiking sebab nak tengok view. Ada yang hiking sebab santai-santai nak camping saja. And ada yang hiking untuk training, which is diorang tak kisah pun ada view ke tak, tapi diorang nak kumpul mileage diorang and diorang untuk fitness diorang. So depends lah on hikers nak apa. Tapi kalau nak view cantik, saya suggest lah beberapa yang korang boleh pergi. Yang dekat sini, dekat Kuala Lumpur atau Selangor, korang boleh pergi Bukit Seri Bintang. Kalau bukit lah. Bukit Batu Kondor. Bukit Kondor senang je. Dekat Kemensah.
and Ke Bendung. Bukit, Bukit, Bukit Datuk, Gunung Datuk, Gunung Datuk. Gunung Datuk pun Datuk, cantik. Datuk tak ada apa sangat. Eh, cantik dah. Bagi Kau kena naik atas bagi kau. bagi aku lah. Ya, aku dah panjat lah tangga tu. Naik kat batu tu. Bagi aku biasa Cantik, lah. Arun. Kau kena bermalam. Kau kena naik Oh, tak kondok. malam. Belum. Okay, lagi? Itulah antara je lah. Oh, tu je. Boleh bagi tips start untuk new people yang nak try hiking. Sekejap eh, kena A Jujur. hati. Sekejap eh, jujur. Okay, hosan. Kat belakang. So, Bukit itu Cerita. mungkin masa dulu kita hiking sebab jelah nak view, nak apa ni, nak kepuasan dan fitness kan. Tapi sekarang mungkin kita ada apa ni, apa Bukit golongan lah, Cerita. golongan golongan yang hiking ni untuk ambil gambar je. Ada tak? Dia hiking ni memang saja ambil gambar saja. Memang saja. Memang banyak. Ada. Memang Ada. banyak lah. Ada lagi, lagi. Maksud kau hakim untuk personal ke apa? Ke untuk? Ah, tak lah, macam kau pernah tak jumpa ke ataupun memang wujud lah orang yang hiking ni memang dia nak ambil gambar je. Dia tak adalah nak nak kejar G7 apa. Dia macam yalah, orang kata cantik kan. Ya, saya famous lah itu. Aha, ya yeah, tu okey. Tapi di sebalik dah dapat view tu, mestilah kita dapat gambar yang cantik. Sebab sekarang kan kita macam setiap orang masih akan eager dengan gambar yang cantik. Tapi ada je yang memang ramai macam tu. Macam post kan, macam kononnya apa, time hiking. Ni barang nak step post, senyum je. Macam macam tak apa lah. Eh, itu biasa. So kalau kau tengok orang ambil gambar kat atas senyum-senyum macam ni, senyum macam tu. Contoh Tipu gambar Mel lah. Macam kau tengok lah Instagram Mel tu. Tipu itu. Eh, kau ajar. Okay. Okay, so kenapa orang suka hiking? Bagi kau lah. Personally lah. Kau suka hiking? Kau suka hiking tak ada? Aku suka je adventure. Suka-suka lasak ni aku suka je. Kenapa kau suka? Eh, aku tanya aku. Siapa host? Kalau kau lah. Tak lah. Bagi aku suka benda yang lasak, yang mencabar lah. So aku main hentam je lah. Macam GBB lah. GBB pun first gunung aku. Aku tak tahu benda pun, aku hentam je. Sama dengan sama dengan kita kayak dulu pun. Itu pun first juga. Hentam juga. Okay, aku kenapa suka hiking. Kenapa suka hiking kan? Actually ada sama lah. Aku sama macam kau. Aku suka outdoor. Tapi bila aku first try hiking tu, aku rasa macam ada satu perasaan puas tau. Puas. Puas. Aku rasa and aku rasa goodness to be. Lepas tu bila kau kenal member hiking, so diorang akan cerita pasal pengalaman diorang. Which is antaranya G7. Terus sebut G7. Eh, naiklah G7, aku dah naik ni. Terus kita curious tau macam G7 ni kan. Tapi kita still nak try. Salah satu sebabnya, okay, satu suka. Aku suka outdoor. Second, katanya personal, aku nak try cabar diri aku. Aku nak try bila aku hiking ni, contoh orang cakap saya ni susah kan, susah. Oh, tak boleh lah macam tu. Tapi aku nak cari cabar diri aku ni, aku mampu ke? Aku mampu ke buat ni yang orang kata susah ni? Tapi Alhamdulillah, bila kita kata, aku cakap passion tadi, bila kita dah passion, semua insyaAllah boleh. Kalau nak share pasal kawan, aku pernah, kan aku pernah join Ohana crew punya trip kan. So jadi time tu aku jadi crew. Aku pernah tanya klien ni, tanya kenapa abang, kenapa abang suka hiking kan. Dia kata sebab abang rasa tak puas lagi rasa PY. Dia kata macam tu. Okay, lepas PY ada orang, tapi ada juga orang sini. Dia tanya kenapa kena hiking. Ada lah, aku dah lama lah tak ada ni. Aku macam tak jumpa jodoh kan. Orang cakap kalau hiking, tak jumpa jodoh. Tak jumpa lah, gitu. Ada juga macam tu. So depends lah.
Tapi aku personally, aku suka hiking sebabnya setiap pengalaman hiking di gunung-gunung ni berbeza. Sangat berbeza. So, macam sekarang, aku tengah cerita ni, semua pengalaman yang berbeza. And then, tips aku, kalau kau nak hiking, kalau siapa nak hiking lah, jangan, niat lah niat, niat. Niat kau nak apa, niat kau nak apa. Kalau kau fikir nak jodoh, jodoh lah kot kau dapat itu. Tapi kalau kau fikir nak kepuasan, insyaAllah kau akan dapat satu kepuasan yang kau takkan jangka. Ya, yeah, begitulah. So, hiking lah guys. Yes. Kita sama kawan. So kalau niat korang jodoh, tersangkutlah jodoh korang Okay. sebab PKP. Okay. So Yeah, dengar. dengar, aku dengar. So kita pergi ke Q&A. Tiba. Tapi ada je nak duduk. Ambil ajar macam tu. So kita masuk Q&A lah. Q&A kita ambil. Ya, aku scroll balik. So kita ambil lah soalan Juju tadi. Boleh bagi tips ataupun hack. Oh, ada hack juga eh. Untuk new people yang nak try hiking. Mel, dengar ke Mel? Dia keras balik. Hanis Mozi Forest. Anis pun hiking kat ni dulu. Sekejap eh, gang. Kita punya guest ni dia malu-malu kucing. Datang. Malu-malu kucing kan. Datang buat lari. Okay. So kita ambil Q&A. Dia soalan jujur tadi. Boleh bagi tips atau hack untuk orang baru nak try hiking? Tips atau hack? Oh, aku tak tahu lah hack apa. Aku tahu game je ada hack. Tips dia. Korang kena pergi je, try je. Contoh macam kalau korang takut kan, macam weh aku nak lah hiking tapi aku takut lah, aku tak mampu. Satu lagi, kalau macam dengar lah, ya aku nak sangat join hiking tapi tak ada gang. Cara dia korang kena join je. Contoh kalau orang ada orang post something kan, macam yang pula kan Facebook selalu orang apa, orang akan post siapa free jom hiking weekend ni. Korang pergi je, orang tak kenal pergi je lah. Tapi korang macam DM lah dulu macam saya nak join hiking ni. Buat korang cakap buat kawan. Hiking ni senang je sebenarnya. Korang kena try je. Try je. And then bila korang dah hike tu, korang automatically akan buat kawan dengan orang tu. And along hiking pun ada orang lain juga kan. So korang boleh make friends juga dengan orang tu. So dia bermula dengan try je. Redah je. Sebab kalau korang tak buat kawan atas gunung, susah nak survive. Korang memang perlukan each other. Betul, sebab tu lah hiking ni orang pelik tau bila saya pernah bawa kawan saya di Kemasa. Bila kita asal tak ada dia je, so kita orang jalan dua orang je lah. So dia pelik bila tengok hikers ni macam bertegur sapa walaupun tak kenal, macam morning. Sikit lagi. Saya tak kenal kan. Sebatang rokok lagi. Itu lah the beautiful hiking. Kita daripada strangers semua jadi kawan. Yes. So kita ada soalan daripada Echan. Nampak tak? Echan? Boleh baca? Nampak kan? Pengalaman okay. Kelakar. Dah kau saja-saja ni. Okay. Pengalaman kelakar time hiking. Ada orang terpijak tahi. Tahi apa tu? Saya tak tahu tak apa, tapi dia terpijak tahi lah. Dia nak pergi buang. Lepas tu aduh, nak tergelak. Lepas tu malam-malam nak pergi membuang.
rewind. Lepas tu everything yang kena lelaki. So sekejap lah, wait, jom aku nak pergi, aku nak pergi toilet sekejap, toilet kan. Kalau tak toilet, time sana lah korang. Korang dari dah korang settle lah kat situ. Tapi kalau malam tak nampak. So member ni pergi lah toilet, pergi toilet. Toilet lah, sudah keluar. Wait, wait, apa ni tu? Aku sekejap tarik tu. Sekejap aku nak gelap sekejap. Aku sekejap tarik tu. Aku sekejap macam, wait, tarik siapa ke siapa kan? Aku tengok lah kat dia punya, Allah, buat dia punya, dia punya kaki. Memang ada lah. Cik dikit lah. Itulah. Itulah kelakar. Tapi tu soalan sampai sekarang tak tahu lah. Tak siapa. Itulah. Sekejap. Tak ada nyerah. Ini bukan kelakar, ni tak senonoh nama dia. Tapi tapi betul lah. Kau kau jangan expect gunung tu, toilet tu ada ada air, ada lubang cantik. Mana ada atas gunung. Tapi ada ada satu gunung yang ada toilet. Yang saya pernah pergi. Oh, toilet fizikal toilet. Gunung Stong. Toilet. Cuma Stong. Tapi memang ada proper toilet. Stong. Dan Ayu pergi Stong. Okay, lagi-lagi soalan. Korang ada lagi soalan? Tanya je. Mel ni suka bercakap. So korang tanya je. Dia suka bercakap dan dia suka hilang. Line dia hilang balik. Mel? Okay. Ayu kata ada 7E atas Storm. Betul. 7E dia jual, sebab dia jual barang-barang store tu. Apa lagi tak ingat lah. Tapi jual, ada jual ni lah, barang-barang keperluan hackers. Kat mana? Dekat base camp ke? Kat puncak ke apa? Base camp, base camp. Dekat camp Bahar nama dia. Camp Bahar tu pun view cantik juga. Kalau boleh dapat awan kapet kalau bertuah. Bahar. Kembaha dekat Kelantan. Kelantan. Okay. Kelantan. Siapa ada lagi soalan lagi boleh tanya. Kita ada lagi dalam 3 minit untuk Q&A. Tanya guys, tanya guys. Banyak ni, kan senang dapat Mel ni. Hari ni live lambat sebab hari ni live lambat sebab Mel busy eh. Kan senang. Tanya banyak guys. Mungkin akulah tanya. Sebab hiking ni lah, macam kau cakap, kita ada tour guide kan. Tour guide. Dan tour guide tu adalah satu business juga lah sebenarnya kan. Dan banyak lagi lah, macam equipment tadi pun adalah business juga untuk orang adventure kan. So time PKP ni diorang punya business macam mana? Sebab orang tak hiking kan. So diorang macam ya, jual online ke ataupun nah, tak tahulah dorang buat kelas ke. Macam mana dorang TKP ni? Okay, TKP ni kalau ikutkan sepatutnya kita dah boleh open trip lah untuk Januari 2021 kan. Memang kita dah ada open trip. Kita sempat open trip Berembun, Nanning semua. Tapi tiba-tiba kita terpaksa kita kena PKP. So so trip-trip ni serta-merta lah dilumpuhkan sementara sampai bulan sampai bila kan. Tapi kalau ikutkan sampai bulan Jun ni kita terpaksa cancel, kita terpaksa postpone 30 trip, which is anggarannya dalam 200,000 kerugian dia. Tapi banyak kan. Sebab kita nak come out with macam apa, ada orang dah buy depo. So kita terpaksa kalau trip tu kena dengan time PKP, kita terpaksa lah. Kita terpaksa bagi balik lah refund balik data kan. Tapi untuk atasi benda tu, Ohana dia buat dia perkenalkan produk merchandise baru lah. Merchandise baru and then also kelas, macam kelas untuk orang yang nak kenal hiking, nak kenal pasal hiking semua ni. Salah satunya kita ada camping and cooking.
notes and survival, mobile editing, modem berdegrafi and so on. Sekarang ni pun 11 tahun. Malam ni pun ada mobile videografi. Kelas. Dah habis kot kelas. Dia tak adalah kelas formal sangat. Macam kita sharing-sharing. So siapa nak tu pun lah. Game-game ataupun follow je. Oh, nah. And selain pada tu, kita pun ada apa? Orang kata, jadi kita ada buka juga trip-trip baru macam Endang Rompin dekat Pahang, dekat Johor. Tapi benda-benda tu dinilah jadi macam terbantut sikit lah sebab PKP kan. Tapi tak apa sebenarnya ada hikmah kan. Kita still boleh. Apa orang kata Ohana tak, Ohana tak 100% terus macam shut down lah. Kita come out with, Ohana come out with idea, idea merchandise semua tu. And sekarang pun barang-barang merchandise baru sampai macam dry bag, bag bag ultralight tu. Sekarang Ohana tengah busy buat apa orang panggil postage untuk korang-korang yang order. So tunggulah barang sampai. So, sebenarnya bagus lah kalau, yelah, kalau kita nak kata apa, pening kepala dengan PKP, ni kan je PKP kan, kita dah second PKP. So maksudnya kita dah boleh belajar daripada PKP tahun lepas kan. So bagus lah tukar online sebab kalau macam kau cakap lah, nak postpone trip sampai Jun, 200K ke dia punya kerugian banyak. So bagus lah buat ada alternatif buat kelas jual barang. So and kita macam tak pun, sambutan. Sambutan buat Alhamdulillah sebab mungkin orang pun bosan kan. So bosan kita bila berapa join kelas, tengok-tengok cendai semua. Mungkin mungkin orang boleh hiking kat rumah kan, panjat tembok rumah kan. Boleh, boleh, boleh. Okay, so macam korang ada soalan lagi ya? Rasa macam dah tak ada soalan. So kalau tak ada soalan, mungkin kau boleh share lah. Macam contohnya diorang, macam yelah, nak tengok gambar-gambar G7 kau ke, atau apa Ohana ada buat macam tadi lah, kelas ke merchandise kan. So macam mana nak diorang nak tahu lah, nak follow ke apa, kat page mana? Nak follow, untuk siapa yang minat Haki, minat Odo, saya recommend korang untuk follow Ohana. Ni logo Ohana. Cik, macam influencer gitu. Baru So ya? Basically siapa tak tahu Ohana ni, Ohana ni macam satu, sebenarnya satu satu panggil apa eh? Satu group atau syarikat yang specialize in outdoor camping semua, water service and also ada merchandise sendiri. Tapi banyaknya kita buat trip-trip lah, trip-trip hiking, trip-trip island hopping. So korang boleh follow dekat IG Ohana Adventure Spot. Yeah, terima kasih Don. Kat FB pun ada, boleh masuk group. Dan kita juga ada Telegram group untuk update any updates pasal Ohana Adventure Spot. Just type je Ohana Adventure Spot Telegram, nanti akan keluar ni logo ni. Itulah Ohana Adventure Spot. Ada. Dan boleh follow saya juga. Siapa-siapa nak join, boleh DM saya terus ataupun WhatsApp atau DM admin Ohana sendiri, mana-mana kru Ohana yang korang kenal. Kalau kenal saya, boleh WhatsApp saya terus. Nombor ada je dekat poster-poster di IG saya. And ongoing promotion, kita ada kita ada open new membership. Kita buka lagi new membership sebab new membership ni selalu orang tanya, bila nak buka membership, bila buka membership. Ni kita dah buka batch berapa dah, batch jangka berapa dah. Tapi sekarang kita baru buka lah dalam 16 hari bulan itu, kita baru buka ni membership untuk tahun ni 2021. And belum ada due lagi. So korang kalau nak join boleh terus DM saya ataupun terus klik link yang dekat saya punya IG tu. Just isi borang tu and then buat payment. Receipt tu hantar dekat saya ataupun mana-mana kru Ohana. By the way, satu apa yang korang boleh dapat kalau sertai Ohana, satu hanya bayar dengan RM100 saja seumur hidup, lifetime membership. Tak ada renew-renew dah. Korang akan dapat free t-shirt Ohana yang baru, cantik sangat. I am traveller.
Lepas tu akan dapat lanyard and touch and go card. Oh tak ada pula touch and go card. Tapi yang versi baru punya sangat cantik. Dia comel. Dia versi I am traveler. And baju tu saya nak bagi tahu it is limited edition. So better for you to sign up now sebelum stok habis. And sambutan sangat bagus. Alhamdulillah. Dalam sehari kita dapat dalam belas orang yang join. Yang join Ohana membership. And then yang bagusnya, setiap new membership anda yang anda sign up tu dan kelas yang anda participate, anda akan contribute 500% kepada CSR program lah. Kita akan sumbang kepada seluruh team. Seluruh team ni and itu dia. Power lah. Team follow lah. Follow. Kalau tahu follow je. Ataupun tanya je saya. Atau mana mana. Kena aja kau punya IG. AMME. Betul lah aja. Ya betul-betul. Sekejap tulis kan. Okay. So dia punya telegramnya Sembang Travel bersama Rohan kan. Betul-betul. Okay. Ni Rohana. Aku tak aktif sangat. Rohana since 2015 lagi. Tapi 2014 saya ingat. Tak ada grup yang biasa dengar. Rohana ni saya before saya masuk, before saya jadi crew lagi, saya tahu Rohana, saya pernah dengar Rohana. Tak tahu ke pula akan jadi one of the crew. Okay. So tu tentang Ohana, tentang Ohana yang ML lah. So dari part saya, saya tak ada benda. Saya bukanlah hiker tega macam Mel. Tapi saya punya service ialah bagi consultation untuk financial lah. So siapa yang nak tahu tentang financial, boleh je follow IG ni, dia punya Donald. Dan saya nak promote balik tentang Sembang Santai Don ni. Sembang Santai Don ni adalah IG live yang saya buat setiap Jumaat malam. So minggu ni dah dah keempat, minggu keempat. Yalah. So Melin dah kira guest keempat saya lah. So Jumaat depan pun kita ada guest orang, guest yang lain dengan tajuk yang berbeza lah, yang tajuk menarik. So saya akan buat setiap malam pada hari Jumaat. So korang stay tune saja dengan saya punya teaser dengan poster-poster guest. So and then so, itu sahaja sebenarnya. Kita dah habis dah. Kita pun dah tak ada soalan. Dan untuk IG Live ni, saya akan post di IGTV dan juga di YouTube Daniel Nordin. So siapa nak search YouTube saya, boleh search lah Daniel Nordin. Ada juga video lain. Okay. So rasa dah tak ada soalan. Kita pun dah habis. Ataupun ada kau nak share lagi? Ada 2 minit. Okay, aku nak ni lah share kata-kata penutup lah untuk siapa okay yang minat. Aku tahu ramai yang minat hiking. Aku tahu ramai sebab bila aku share pasal ni, bila aku share pasal hiking dekat IG aku, aku tanya siapa nak join kan. Sebab aku tahu kadang aku macam tak tahu nak siapa. Ramai yang cakap, ajaklah saya nak join, saya nak join. Ha. So saya nak beritahu siapa yang minat hiking ni, korang try je. Korang boleh tambah kawan. And then saya recommend untuk yang orang introvert, especially orang yang macam tak tahu nak berkawan macam ni kan, korang boleh join hiking. Sebabnya korang automatik akan cakap dengan orang tu. Bila korang hiking dalam hutan tak ada orang, siapa korang nak cakap dengan orang tu je lah. Macam orang kata korang dah keluar daripada out of comfort zone lah. And then apapun, macam saya cakap tadi, awal-awal tadi, penting niat lah, niat dalam hati korang nak apa. Macam saya lah, saya share sikit lah. Saya hiking, saya selalu niat, saya nak belajar benda baru. And kalau saya rasa macam, mesti orang hiking, orang nak macam nak release, interest kan, nak release, nak feel relief lah. So korang niat lah, biar kepuasan ataupun ketenangan melihat ciptaanmu ni. Niat yang baik-baik. InsyaAllah korang akan dapat ketenangan tu. Niat pun boleh hakim, hakim pun boleh niat tau. Itulah. Apa-apa saja. And then saya nak cakap terima kasih lah siapa yang join ni. Untuk kawan saya nampak tadi, kawan saya, Ezri, Julia, Liza Rosli, Abanaza, Ichai, Ayu, semualah. Banyak kawan saya. Okay. Yeah. Okay, so terima kasih kepada semua audience. Kita